Pemirsa, kasus pencabulan terhadap anak kecil kembali terjadi. Kali ini menimpa FZ, bocah perempuan berusia 4 tahun. Yang lebih miris lagi, pelakunya adalah 3 orang bocah yang juga masih di bawah umur. Hati siapa yang tak hancur saat sang buah hati menjadi korban tindakan tidak terpuji? FZ, bocah yang masih berusia 4 tahun dan duduk di taman kanak-kanak ini menjadi korban pencabulan. Yang lebih miris lagi, pelakunya 3 orang dan mereka baru duduk di bangku sekolah dasar berusia 6, 8, dan 9 tahun. Peristiwa ini diketahui saat korban mengeluh sakit sehingga diperiksa. Terus pelakunya itu family atau bukan? Pelakunya mah bukan tetangga, cuma saksinya masih saudara. Itu berapa orang pelakunya? 3 orang. Kelas berapa? Kelas 1, 2 orang. Kelas 4, 1 orang. Ini supaya jangan ini katanya visum aja Pak, katanya saya bisa nanganin cuma begini aja. Disaranin saya sama dokter, suruh ke rumah sakit besar gitu, suruh di visum. Kedua orang tua FZ melaporkan kasus yang menimpa anaknya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat. Kini, kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, MNC Media, memberitakan.